Yo, kayak untuk pintu bus santap. Mudah-mudahan ada senggolan ya pemirsa. Us, langsung disenggol re. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa ya. Jumpa lagi dengan Kang Agus Ngapak. Nah, kita kembali ke spot tambak ikan ya pemirsa. Masih di kota Surabaya. Nah, ini tadi malam kelihatannya habis diguyur hujan ini. Biasanya kalau habis hujan belunya ganas-ganas. Apakah hari ini dapat hasil yang memuaskan? Kita lihat saja ya. Nah, untuk umpan saya pakai udang ya tetap ya pemirsa ya. Nah, ini saya beli 1 on pemirsa di pasar, udang kecil-kecil. Cuma Rp5.000. Mudah-mudahan dapat belut yang banyak. Kita lanjut perburuan. Oke pemirsa, di bawah sana ada lubang ya. Yuk coba tebak mana lubangnya. Lubangnya samar-samar di bawah air. Nah, itu ya. Tadi saya dulep melompong lumayan besar. Oke, akan saya coba pancing ya. Umpannya udang ya ini. Udang beli di pasar. Mana lubangnya tadi? Saya dulep kok. Oh, ini pemirsa. Mudah-mudahan ada senggolan ya pemirsa. Us, langsung disenggol rek, rek. Bikin kaget mak celup ya. Ush, ush, kelihatannya mantep ini tarikannya. Mukidi pemirsa. Oke, saya naikkan ya. Oke pemirsa ya, alhamdulillah. Wis berontak. Oke, nah ini ya belutnya gado bawah mukidi kolam. Mantap sekali. Tadi langsung mak crop. Aduh, mantap ini. Gimana? Mantap ya umpan udang. Kalau dapat segini 6 ekor mungkin sudah 2 kilo lebih ya. Oke, salam-salamnya tetap buat seluruh subscriber dan penonton setia Cakis Ngapak. Kita bungkus, salam satu hobi. Wuhui. Oke pemirsa, hasil mendulep-dulep. Di bawah sana ada lubang ya pemirsa. Lubangnya ke arah saya. Oke, akan saya coba pancing ya. Umpannya tetap udang. Kita kliti-kliti ya, atau digerak-gerakin seperti ini biar direspon sama si belut ya. Lubangnya rata-rata menyamping ya pemirsa. Di sini kalau lubang menyamping wajib dicurigai ya. Ayo senggol dong. Mana ini? Nah, itu gerak-gerak airnya pemirsa ya. Bus. Oke. Oke pemirsa ya, sepertinya disantap ini. Cerot. Ush, ini mantap juga ini pemirsa. Lihat airnya pemirsa sampai seperti itu ya. Babon maning pemirsa. Kuning banget ya. Lihat. Seperti bule ini. Wah, mau jadi albino paling. Kuning banget dan pucat. Oke, nah.
Nah ini pemirsa belutnya mantap. Aduh, duh, duh. Ush. Ini sudah ukuran babon ya pemirsa ya, kalau seperti ini gado bawah itu ya. Oke, mantap, mantap, mantap. Salam-salamnya tetap ya buat seluruh subscriber dan penonton setia Cagus Ngepak. Gimana? Kita bungkus? Bungkuslah. Salam satu hobi. Wuhui. Nah pemirsa, kalau ini loh positif lubang belut ini pemirsa. Belut sedang bertelur ya. Nah lihat ya, lubang belut sedang bertelur ini ya. Nah kalau jumpa seperti ini jangan dipancing ya pemirsa. Oke, biar berkembang biak dan populasi belut tetap terjaga ya. Jadi kita bisa mancing, mancing terus maksudnya. Oke, kita cari yang tidak bertelur. Oke pemirsa, di bawah sini ada lubang baru ya, cantik banget. Tapi sayang sudah disantap ini. Selup, cerot, 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 us, duh, waduh, duh, 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 wah, nyanggret, nyanggret ini pemirsa, nyantol, nyantol, lihat ya semburannya, us, naik, wah ini nyantol-nyantol akar pemirsa, jadi lumayan berat ini. Ush. Aduh. Oh, gak ubah blas. Ah, saya dulep ya pemirsa. Waduh. Aduh, ini yang bahaya pemirsa. Nah, kalau ada seperti ini bisa medotno senar iki. Banyak banget loh. Ya Allah, akek. Merot. Nah, ini. Masih ada lagi enggak ya? Takut kena senar. Naik. Naik ya, re. Sak piro sih? Lumayan pemirsa. Sak jempol kaki mungkin. Sak jempol kaki ini ya, mantap. Aduh, montok banget. Oke. Aduh. Gimana kita bungkus ya? Bungkuslah, salam satu hobi. Wuhui. Hehehe. Oke, pemirsa, ada lubang mensurigakannya di depan sana itu. Lubangnya segitu. Apakah lubang mukiditum ini atau kipli? Karena lubang di sini menipu pemirsa. Terkadang tampilan luar etok yang kecil, biasanya moncongnya tok. Ada pergerakan apa ya? Iya ada respon pemirsa. Lihat naik turun airnya. Lo, naik turun kelihatannya pemirsa, lihat. Oke, entut entut, santap, santap rek, cerot, kayak kena kayak, nyantol ini pemirsa. Oke. Ini belutnya pemirsa. Sejempol tangan. Lumayan. Saya dulep dari bawah saja. Ngubet, ngubet. Ucul. Ucul. Ucul, naik. Naik pemirsa. Waduh. Belutnya naik. Asem. Lepas. Saya dulep malah lepas. Belutnya naik. Oke, kan saya coba kejar ini. 2000 years later.
Waduh, 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 sayang sekali lepas ya pemirsa. Tadi belutnya naik ke atas ya pemirsa sana. Tapi saya doker-doker nggak ketemu. Tapi usahakan jangan mendoker-doker seperti ini ya, jangan meniru saya. Tetap dikembalikan lagi seperti semula ya. Nah, kalau mengembalikan lagi seperti semula wajib dicontoh biar pinggiran tambak nggak rusak ya. Oke ya. Belum rezeki. Nah pemirsa, bagaimana petualangan mancing belut cakus sengapak kali ini? Alhamdulillah ya, modal cuma 5.000 rupiah. Nggak sampai 5.000 sih pemirsa ya, karena umpan udangnya nggak habis ya. Bisa melendetkan belut-belut yang lumayan besar tadi lah ya. Ini kalau saya teruskan sampai sore mungkin bisa dapat satu ember ya. Tapi ingat, tetap ingat ya, jangan serakah lah, kita ambil secukupnya saja dan bisa dipancingi lagi lain waktu. Nah, ini berhubung cuaca mendung dan hari Jumat, jadi petualangan saya cukupkan sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya dan terima kasih banyak sudah menonton. Salam satu hobi. Wuhui.